sana gimana? Dari diwawancara dia. Jadi nggak bulan gimana tuh untuk festival mangga? Targetnya yang pertama untuk mengangkat mangga Bojongroreng, nah terus juga untuk jangan tawa, jangan nangis. Yang ngeliatin. Ngeliatin saya ketawa jadi. Ya udah. Biar sukses apa gimana? Jadi biar sukses Pak intinya. Nah terus untuk mengangkat mangga Bojongroreng juga, terus juga untuk ada taman bermainnya ke depannya itu. Terus acaranya nanti akan dimeriahkan semeriah mungkin. Lihat Pak Kadu sedih, jadi ikut sedih juga sih. Jadi ikut nangis Dus, aduh gimana sih tadi. Orang mau ada hajat malah sedih.